Pemirsa, seorang pria yang mengalami gangguan jiwa di Warakas, Jakarta Utara dianiaya tetangga hingga kondisinya kritis. Motif pelaku nekat membacok karena sakit hati dengan kata-kata kasar korban. Seorang pria paruh baya berinisial A tergeletak bersimbah darah usai dibacok tetangganya L di Jalan Warakas Gang 3, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban yang mengalami gangguan jiwa kondisinya kritis akibat luka parah di bagian lengan. Warga mengaku peristiwa pembacokan dipicu rasa sakit hati pelaku dengan kata-kata kasar korban. Saat pelaku tengah makan di warung nasi uduk tak jauh dari rumah. Karena emosi, pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai tukang odong-odong pulang mengambil senjata tajam. Pelaku yang diduga dipengaruhi alkohol langsung menganiaya hingga korban mengalami luka parah di bagian lengan. Menghindari kejaran pelaku, korban langsung menceburkan diri ke kali. Kesel lah tuh pihak pelaku, lempar piring, kena kepala. Nah, pihak korban langsung menegur, bilang katanya, kok gue dilempar, katanya gitu kan. Udah gitu, oh yaudah tunggu. Akhirnya dia ke rumah, ambil barang, langsung ngejar korban. Usai menganiaya korban, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Sementara korban yang kondisinya kritis akibat kehabisan darah, langsung dievakuasi warga ke RSUD Koja untuk menjalani perawatan medis. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews, melaporkan.